السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. إنك سهيل. Tuan pengerusi surau dan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin, musliman, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini Allah bagi peluang untuk kita bersama sekali lagi, bersama menunaikan solat subuh berjamaah. Dan Allah bagi ruang sedikit daripada masanya untuk kita duduk sekejap. Inilah ucapan yang pernah diucapkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawah, ketika mana dia pegang tangan sahabatnya yang bernama Abu Darda. Lalu dia sebut, ijlis bina nu'minu sa'atan. Marilah kita duduk sekejap untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dan kita boleh mari hari ini. Dan kita boleh solat bersama. Tetapi ada beberapa peringatan apabila dia baca dalam kitab, dia tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya satu hadis qudsi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata, laisa kull musalli yusalli, laisa kull musalli yusalli. Kata Nabi, bukan semua orang yang sembahyang itu benar-benar sembahyang. Maknanya sembahyang, tapi sembahyang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Kemudian Nabi ada menyatakan bahawa berapa ramai orang yang mendirikan sembahyang, berapa ramai orang yang mendirikan sembahyang tetapi katanya dia tidak memperoleh apa-apa ganjaran, hanya yang dia dapat atam, maknanya penat, hanya boleh penat, dan juga kata dia boleh boleh apa, letih, penat, letih, tak boleh apa-apa. Makna semayang tetapi tak boleh apa, tuan-tuan. Kalau bulan puasa kita dah dengar hadis Nabi kata, ramai orang berpuasa tetapi tidak memperolehi apa-apa kecuali lapar dengan dahaga. Tapi dalam bab semayang kata Nabi, semayang tapi tak boleh apa, yang dapatnya penat, letih saja. Allahu Akbar. Inilah yang kita nak kena sama-sama rasa, tuan-tuan. Kita takut kita berada di sini, dan dalam masa yang sama kita mengharapkan mudah-mudahan Allah terima solat kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi ini ni kita nak sambung, kita nak sambung, iaitu berkaitan dengan apa yang kita sebut nak memahami, memahami ibadat solat. Sebelum ni kita cerita sembahyang khusyuk. Pagi ni kita nak ambil sedikit daripadanya, maknanya kita nak memahami ibadat solat yang dimaksudkan oleh Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Maknanya kamu semua sembahyang ikut macam mana aku sembahyang, maknanya macam Nabi sembahyang. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Ini yang disebutkan kepada kita. Kata pengarang kita, kita mestilah bersungguh-sungguh berusaha
semampu yang mungkin untuk kita memahami pengajaran dan didikan yang tersurat dan yang tersirat dalam ibadat sembahyang. Atau surat itu satu, satu lagi yang tersirat. Dia ada dua disebutkan kepada kita. Supaya kata dia, ibadat solat kita ini sebati dengan kehidupan kita. Maknanya dalam solat tu baik, luar solat pun jadi baik juga. Maknanya begitu. Bukan masa solat aja baik, luar solat tak baik, bukan begitu. Nak jadi sebati. Kalau dalam solat kita tidak boleh cakap kecuali yang baik, maka begitulah di luar sembahyang kita nak cakap benda yang baik. Tapi kalau dalam solat kita jaga elok, luar solat kita tak jaga, ini namanya pengakuan yang tidak benar. Dusta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan kepada kita. Maka dengan sebab itulah katanya, kerana sembahyang kita, solat kita, ibadat ini menjadi satu amalan dan juga perlakuan yang sebati dengan kehidupan kita, dan nanti kita bolehlah katanya dianggap sebagai orang yang berakhlak sembahyang dan orang yang benar-benar mendirikan solat. Maka dengan sebab itulah dia kata, sepanjang solat kita kata dia, bacaan-bacaan yang kita baca hendaklah diketahui segala maknanya serta dipahami maksud tujuan, supaya memberi kesan kepada jiwa, lebih-lebih lagi untuk khusyuk serta dikata mesra dalam ibadat yang kita kerjakan. Ini yang kita nak sungguh-sungguh memahami. Maknanya kalau kita sebut Allahu Akbar, tak ada lagi yang besar, tak ada lagi yang agung, Allah sahaja. Sebab itulah dalam solat dia tidak boleh bermain-main. Bermain-main ni maknanya kita duduk solat tapi fikiran kita menjelajah ke seluruh dunia dan sebagainya. Kecuali apabila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka kita dah nampak segala puji itu hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Maknanya begitu. Jadi sebab itu kata dia, dalam memahami maksud-maksud dan makna-makna bacaan salat, maka kata dia, nanti semayang akan menjadi cergas, semayang menjadi segar, hidup dan berjiwa. Kerana di sinilah berlakunya gabungan kata dia antara zahir dan batin, antara syariat dan hakikat, dan dari sini akan melahirkan munajat. Munajat ni apa kita nak sebut? Sebagai satu ucapan yang kita ni duk berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya menghasilkan kemanisannya, kelazatan dan kenikmatan dalam masa kita melaksanakan solat. Kalau tak dapat hal ni, dia rasa letih nak semayang, dia rasa penat nak semayang, dia rasa malas nak semayang. Inilah dia katakan antara tanda-tanda orang munafik. Dia nak bangun solat ni dalam keadaan malas. Bangun semayang tapi dalam keadaan malas. Allahu Akbar, insyaAllah. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi, ju'ilat qurratu aini fi salah. Maknanya ju'ilat, jadikanlah dia kata apa kita, qurrata adun, penyejuk mata kata dia, di dalam solat. Maknanya kita ada kata qurrata ayun, sejuk mata memandang kalau dia tengok anak-anak baik. Tapi dalam solat ni, solat tu kita rasa ada kepuasan, solat itu kita rasa seronok. Sebab itu kalau kita tengok generasi awalnya, solat mereka ni sampai mengambil masa berjam-jam. Misalnya Imam Ghazali sebut, dia kata pagi Jumaat kamu siaplah awal. Lepas kamu siap-siap awal tu, maka kamu pergilah ke masjid. Apabila kamu masuk masjid, kata dia, kamu semayanglah dua rakaat. Lepas semayang dua rakaat itu, kata dia, maka kamu duduklah di saf yang pertama dan kamu beriktikaflah di dalam masjid secara umum.
Tetapi disebutkan oleh Imam Ghazali, apabila kamu sampai di masjid, itulah dia suruh kita pergi awal masjid. Yang pagi-pagi sahabat-sahabat kita ada baca, orang pergi awalnya dapat dapat apa ni? Pergi awalnya dapat unta. Pergi lewat sikit dapat lembu. Pergi lewat sikit dapat kambing. Pergi lewat sikit dapat ayam. Pergi lewat lagi dapat telur ayam. Orang tua-tua ada sebut dulu. Orang tua-tua ada sebut. Rupanya ada sebut tu, orang tua-tua dulu dah tak reti sebut hadis. Dia tak sebut, tak tahu. Sebab dia marinya, duk apa orang kata, duk dengar je. Duk dengar. Orang zaman dulu tak pandai menulis. Dia pandai dengar, dia baca pun tak pandai. Sebab masa tu lah. Masa tu dia mari dengar je. Nak tulis tak pandai, nak baca pun tak pandai, nak baca buku tak pandai. Ramai begitulah, ada yang boleh baca tapi tak ramai. Lepas tu balik tu dia kata ke anak cucu, dia kata, kena pergi awal. Dapat untuk. Kita pun begitu jumpa. Rupa-rupanya apa yang disebut tu, ada di dalam hadis ni. Ada di dalam hadis. Kita nak sebut unta pun lewat juga. Sebut lembu pun lewat juga. Sebut telur ayam pun lewat juga. Lepas tu hadis kata, kalau dah khatib naik baca khutbah, malaikat yang duduk tunggu setiap pintu tu, tutup buku belakang dia, mari duduk depan, duduk dengar khutbah juga. Habis kan? Allahuakbar, masyaAllah. Ini disebut kat kita. Lepas tu dia kata Imam Ghazali, kamu pergi awal. Pergi awal, duduk di depan, semayang. Makan baik itu dia kata, nak semayang 2 rakaat kah? Nak semayang 4 rakaat kah? Nak semayang 6 rakaat, ikut kamu. Tapi dia kata, masa itu lah. Semayangnya, bacalah ayat-ayat panjang. Dia suruh baca surah Ali Imran, dia suruh baca surah Toha dan sebagainya. Sebab orang yang hafal Quran, kita tak apa yang ingat kuliah dan kuliah Allah. Kau baca itu lah. Baca itu lah. Allah Alam. Itu disebutkan kepada kita. Tak masalah. Nah, Quran tu banyak. Sekadar yang mana kita ingat. Sebab kita payah nak ingat, tuan-tuan mudah lupa. Orang tua-tua macam kita ni, orang muda dah nak kena. Orang tua-tua ni nak ingat susah, tuan-tuan. Lupa mudah. 2 hari tak ulang aja, hilang. Nak boleh pula 20 hari. 20 hari nak boleh, tapi nak hilang 2 hari aja. Allahuakbar. Sama orang kita. Aduh mari kuliah subuh ni. Duk mari mengaji tiap-tiap malam ni. Nah. Mari sekejap, lepas tu lupa balik. Sebab itu kata ulama, kalau 40 hari kita tak dengar kuliah, 40 hari kita tak dengar tazkirah, 40 hari kita tak duduk majlis ilmu, hati kita akan menjadi rosak, akan menjadi mati, kata dia. Wallahualam. Itu kata ulama zaman dulu. Zaman kita ni wallahualam. Yang di sana sini fitnahnya, yang di sana sininya kemungkaran, di sana sini bermahal raja lelanya maksiat dan sebagainya. Nah, ni zaman kita ada. Allahuakbar, masyaAllah. Ini antara lain disebutkan kepada kita. Baik. Dia kata di sinilah kata pengarang. Disebut sedapat yang mungkin apa yang tersurat dan apa yang tersirat dari perbuatan-perbuatan dan bacaan-bacaan dalam solat untuk dihayati dalam solat dan di luar solat. Di dalam solat dan di luar solat. Baik, yang pertama, berdiri betul. Berdiri betul yang dimaksudkan di sini bagi mereka yang boleh berdiri. Bagi mereka yang boleh berdiri. Sebab dalam hadis Nabi sebut berdiri, tak boleh diri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring, isyarat. Cuma hari ini timbul masalah kita, kadang-kadang boleh berdiri saja, tak boleh nak rokok. Ada setengah boleh berdiri saja, boleh rokok, tak boleh sujud. Inilah yang timbul masalah. Baru ni apabila keluar dalam YouTube, Ustaz apa? Hasnan Kasan. Ustaz Hasnan Kasan. Dia kata, kita ni setengahnya berdiri, lepas tu duduk. Ada setengah pula rokok bangun berdiri pula. Ada setengahnya dia berdiri, lepas tu dia rokok. Masa nak sujudnya dia duduk dan dia
sujud duduk kursi. Jadi, timur dah ramai kawan-kawan pakar nak tanya. Jelas kata dah masuk anak tadi. Maknanya dia berdiri. Dia berdiri. Lepas tu dia rokok. Dia nak sujud tak boleh. Maka dia pun duduk. Dia pun pakai sujud begini. Itu satu yang biasa kita nampak. Ada satu pandangan lainnya, tak boleh. Maknanya yang kita boleh berdiri saja. Dia kata kita pun rokok. Rokok dah duduk tahap rokok. Lepas tu kita pun iktidal. Masa sujud juga dia suruh kita berdiri juga. Bukan dia suruh duduk. Sebab kita boleh berdiri. Jadi berbagai-bagai persoalan dan berbagai-bagai pertanyaan. Ana ambil kaedah mudah. Ambil kaedah mudah. Makna mudah bukan kata mudah ikut selera kita. Maknanya mudah bagi kita. Sebab orang yang sakit terkeluar daripada yang asalnya. Yang terkeluar daripada asalnya maknanya tak boleh kira dah kalau nak diri betul dan sebagainya. Orang muda tak asal. Tetapi orang yang lama macam Ana ni lah. Orang lama. Kadang-kadang nak berdiri lama tak boleh, hanya boleh sekejap. Itu yang masih lagi tidak masalah lutut ya. Kalau kawan yang masalah lutut, lagilah. Jadi yang mustahaknya, solat dia berkata. Nah, solat. Itulah yang sekadar kita boleh ya. Nah, jangan jadi orang pergi buat umrah, pergi buat haji. Pergi pulun sungguh buat haji, ini haji, lepas haji semayang sungguh dah. Jaga sungguh di Masjid Haram tak tinggal waktu. Balik mari dalam perjalanan ni tak sama yang subuh. Habis tuan-tuan duduk di sana 40 hari jaga. Tapi dalam perjalanan tak sembahyang. Tak sembahyang. Allahu akbar. Ni tak jauh lah dah. Kalau lah meninggal dalam keadaan tak sembahyang macam mana? Allahu akbar masya-Allah. Baik itu kata ulama yang kamu boleh sembahyang duduk atas kursi tak apa sembahyang atas kursi. Cuma ada ulama kata kena ulang balik sembahyang. Ada setengah ulama kata tak payah dah. Itu ya ceritanya. Nah, jadi ambil itu daripada tak sembahyang. Nah, daripada tak sembahyang. Allahuakbar. Jadi kita ambil faedah biasa maksudnya berdiri betul. Maknanya betul lah berdiri kita tu. Tak jangan pula kita dah bongkok kecuali orang dah bongkok. Dah itu cerita ni. Maknanya itu yang maksudnya berdiri di dalam hal ini. Baik. Sebab itu dia kata dalam solat diwajibkan kita berdiri betul adalah berdiri betul dan lurus dituntut dalam ibadat sembahyang saja. Dalam kehidupan harian kita bagaimana? Itu soalan yang bertanya kita tu. Dalam masa kita solat kita berdiri betul. Tapi apa kata? Dan bagaimana dalam kehidupan kita, apakah kita juga betul ataupun tidak? Maka dalam hal ini dia kata, yang dalam kehidupan kita juga adalah dituntut supaya berada atas jalan yang betul lurus tanpa menyimpang dari agama dan tanpa menyeleweng dari kebenaran supaya selaras dengan permohonan kita dalam solat, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dengan Allah supaya Allah tunjuklah kita jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang betul. Dalam solat, maka di luar solat pun begitulah hendaknya. Bukan dalam solat minta betul, luar solat jadi bengkok ataupun tidak selaras dengan apa yang kita sebut dalam solat. Inilah yang tersurat dan inilah yang tersirat. Ini makna yang disebutkan kepada kita insya-Allah. Kemudian kita pergi yang keduanya dia kata takbiratul ihram. Alhamdulillah. Ini tak ada masalah tentang takbiratul ihram maknanya Allahu akbar. Kita pun Allahu akbar itu maknanya Allah lah yang besar. Kata ulama ucapan takbir di permulaan solat yang menyatakan bahawa Allah lah yang maha besar dan Allah lah yang maha agung. Tak ada lagi yang lebih besar. Serta kata dia disertakan dengan perakuannya bahawa hati sebagaimana yang terkandung dan tersirat dalam setiap juzuk niat sembahyang kita itu.
maknanya disebutkan kepada kita macam tu. Allahu akbar, masya-Allah. Jadi perakuan kita ni, kenyataan kita, kita sebut Allahu akbar, Allah lah yang besar, Allah lah yang agung, tak ada lagi yang lebih, yang lebih besar, tak ada lagi dalam yang lebih agung. Baik tu apabila angkat takbir tu, apa yang akan berlaku berlakulah, aku tak ada ingat dah. Kata Hasan Basri, oleh kerana semayang itu adalah tuntutan akhirat, maka apabila adanya tuntutan akhirat, kita tunggu tinggallah apa saja tuntutan-tuntutan dunia. Tak ada lagi dah. Dia tak boleh dunia ada, akhirat ada. Maksudnya ketika angkat Allahu Akbar tu, solat, solat itu adalah kerja akhirat, maknanya untuk mendapat ganjaran di sisi Allah, maka tak ada dah hal lain. Hal lain tak ada dah. Ada dah. Kadang-kadang telefon bunyi pun berderi pun kita tak angkat dah. Nah, tak tahulah kok kita pun angkat juga. Dulu-dulu ada ustaz nak cerita, orang Arab. Dia pergi solatnya, bawa jugalah. Masa tu telefon baru kan. Baru keluar semua. Nampak ada call ni. Dia pun angkat kan. Nah, salah kata dia, letak balik. Kata dia beritahu macam dia semayang. Allah Allah. Orang Melayu tak ada lah. Orang Melayu tak ada macam tu. Tapi orang Melayu ni sekadar main Allah Akbar, Allah Akbar, tak selesai lagi sebut astagfirullah, tengok dulu dalam masa 7 minit solat tadi, adakah wasap masuk? Itu ada orang Melayu. Tapi jawab tak ada. Jawab tak ada lah. Allah Allah. Kata tu lah, tuan-tuan jumpa orang jawab juga dalam solat ni. Allah Allah. Allah Akbar. Inilah apabila kebesaran tadi lah. Tak ada lagi yang lebih, yang lebih besar saat itu kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan kepada kita insya-Allah. Inilah yang dinyatakan dan disebut kepada kita insya-Allah. Selepas daripada kita angkat takbir, maka di sana kita mulakanlah dengan doa iftitah. Doa iftitah. Apabila kita sebut doa iftitah yang kita dah baca telah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Itu kita dah baca. Cuma kadang-kadang kita baca tu betul, kadang-kadang mungkin tersalah. Sebab itu walaupun bab semayang kita kata Allah semayang dah, tapi banyak juga kadang-kadang bacaan kita tersalah. Ramai yang kita dah dengar dan kita sendiri, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, salah dah dari segi bacaan tu. Kalau nak baca Allahu Akbar kabira, kali kita kata Allahu Akbar kabira. Kalau nak baca berhenti di situ, mati di situ, Allahu Akbar kabira, boleh. Tapi kalau kita nak sambung Allahu akbaru kabira, maknanya bacaan tadi lah. Orang kata sunat, ya betul sunat. Tapi kalau nak baca kena betul lah. Nak betul itu maknanya melalui dengan cara kita belajar. Jadi itu di antaranya lah. Maknanya ada tempat. Sebabnya baca Quran kah, baca doa pun, dia ada tempat berhenti dia dan ada tempat mula. Dia panggil waqaf ibtidah. Maknanya ada tempat dalam Quran tu, kalau dalam Quran ada tempat-tempat yang harus berhenti, ada yang dikatakan tak boleh berhenti. Ada yang mesti berhenti dan ada jangan berhenti dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Jadi begitulah juga dalam doa. Jadi sebab itu apabila kita sebut Allahu akbar kabira, kita mengaku bahawa Allah yang maha besar dan Allah lah yang maha agung. Allah yang maha besar dan Allah lah yang maha agung. Walhamdulillahi kasira, kepujian hanya bagi Allah. Kasira, banyak.
Sebab itu memuji Allah ni cukup banyak datang. Yang disebut kat kita, apabila Allah bagi nikmat, kita puji Allah, kita bersyukur dekat Allah, kita sebut alhamdulillah. Apabila kita susah sangat nak dapat rezeki, nah, dia suruh kita sebutkan dengan banyak beristighfar. Apabila kita dalam keadaan sedih, dia suruh banyak baca la hawla wa la quwwata illa billah. Ada dalam hadis yang mengatakan begitu. Jadi kepujian bagi Allah yang amat banyak dan maha suci Allah pagi petang, pagi dan petang. Maknanya bukan pagi saja kita puji Allah, petang tak? Maknanya pagi petang lah maksudnya. Yang disebutkan wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian kita sebut di sana wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima. Apa yang kita sebut? Aku hadapkan mukaku dan seluruh anggotaku kepadamu ya Allah, yang telah menjadikan langit dan juga menjadikan bumi dengan keadaan cenderung kasih kepadanya sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim yang kita sebut. Dan bukanlah aku daripada golongan musyrik. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadatku, hidupku dan matiku bagi Allah Tuhan sekalian alam, dan tiada sekutu bagi Allah. Dan dengan itu aku diperintahkan, dan aku daripada golongan golongan muslim. Ada dua tempat sering berlaku tukar. Wa ana minal muslimin dengan wa ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin, wa ana minal muslimin. Maknanya aku bukan dari golongan musyrik, tetapi aku daripada golongan muslim. Ini yang selalu tukar. Dia pun baca wa ma ana minal muslimin, aku bukan daripada golongan muslimin. Itu bahaya. Baik, itulah di awal-awal Islam dulu, di permulaan Islam dulu. Belum lagi diharamkan agak. Cuma masa tu ayat yang menyatakan wala taqrabu salah wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri salat ketika dalam mabuk. Masa tu belum lagi diharamkan, ayat yang mengharamkan agak tak ada. Jadi ada di kalangan sahabat sembahyang, apabila sembahyang tadi baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, maknanya aku tak sembah apa yang sembah penyembah-penyembah berhala tadi, tapi dia baca a'budu ma ta'budun, aku sembah apa yang kamu sembah. Perkataan la itu la a'bud dengan a'bud, baca dalam Quran ni silap tu dia jadi lain. Wa ma ana, wa ana, tak ada ma, dia jadi muslim. Ada ma tadi jadi lain. Maknanya wa ma ana minal musyrikin, aku bukan daripada golongan musyrik, tetapi aku wa ana minal muslimin, saya daripada orang muslim. Itu maknanya. Kita kata payah sangat, tak payah baca. Dia bukan begitu. Bukan begitu. Maknanya dia suruh kita mengambil berat hal-hal yang seperti ini. Ya. Ini ada dengar. Ada satu ceramah dalam YouTube. Dia kata kita dah umur 60. Kita tak rasa pusing kalau dia kata. Semayang kita tak khusyuk lagi. Baca Fatihah kita tak betul lagi. Amal kita selalu sikit lagi. Sedangkan kita nak balik dekat dah nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sebut iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dah kata dekat sangat dah ni nak balik berjumpa dengan Allah. Dekat sangat dah. Dekat sangat dah. Tapi kita masih lalai. Semayang lalai, baca Quran lalai, zikir lalai. Banyak benda yang kita lalai. Maknanya kita lupa dengan Allah. Sedangkan kita dah berada di dalam senarai menunggu dah. Jadi tak buat korang budak lagi lah. Orang yang 60 ni. Tak rasa pusing kalau dia kata duduk semayang ni. Tapi semayang tak boleh khusyuk elok lagi. Allahu Akbar, rasa baca balik, teringat balik diri kita. Allahu Akbar. Orang muda tu tak apa lagi, kau dah masih muda lagi. Melambat lagi lah mati, padang adat biasanya. Kau mana lagi, mungkin awal lagi pun jadi dah. Allahu Akbar.
lepas, dua tiga orang ustaz-ustaz meninggal. Termasuklah seorang tu, Tok Guru Wana dok ngaji dulu. Datuk Ustaz Muhammad Daud Iraqi orang Kelantan. Allahu akbar. Insya-Allah mati. Dah dengar hari-hari mati dah. Tapi kita duduk di sini korang dengar. Nah, korang dengar mati. Allahu akbar. Dengar tiap-tiap hari kawan nak bagi tahu. Sekejap-sekejap orang serofal lah. Sekejap-sekejapnya orang lah pasal lapan dah dengar mati. Dulu duduk di masjid tu duduk dengar juga. Biasa je. Tiap-tiap minggu adalah orang mati walaupun tak ada tiap-tiap hari. Tiap-tiap minggu tu adalah yang kita dah buat urusan mayat dan sebagainya lah. Allahu akbar. Inilah yang kita nak sama-sama perbetul lah. Bukan maknanya anak ni betul belakang dah. Bukan itu maknanya. Kita nak sama-sama perbetulkan lah. Dari segi bacaan-bacaan kita. Cuma di dalam menghuraikannya. Dalam menghuraikan doa iftitah. Doa iftitah ni maknanya doa pembukaan lah. Lepas kita angkat takbir tu, maka dia suruh dan disunatkan kita membaca doa iftitah. Cuma doa iftitah ini tidaklah sampai kepada doa iftitah ni hanya disebut sebagai sunat haiah. Bukannya sunat apa'at. Haiah ni tak ada masalah lah. Kalau kita baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Tapi sunat kita membaca. Jadi kalau terlupa baca pun ataupun tak baca pun tak perlulah lagi nak perlu suruh. Apa kita kata sujud sawi. Yang kena sujud sawi ni maknanya antara lain semayang kita tu, semayang subuh contohnya, kita tak baca punun. Ataupun semayang zuhur asar tak baca apa, tahiyat awal itu kena sujud sawi. Tapi doa kita bukan itu. Maka itulah dia sebut apabila kamu pergi sebagai muwafiq, maka disunatlah kita baca. Muwafiq ni maknanya kita tu bersama dengan imam. Satu lagi masbuk. Masbuk ni kita pergi imam dah habis dah satu rakaat atau dua rakaat, maka tak lagilah disuruh kita baca doa ni. Ataupun kita teruslah baca Fatihah dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita nak kena fahami bersama lah di situ dah. Jadi kadang-kadang kita pun nak jaga Allah, Allahu Akbar kabiran. Imam dah sujud dah. Tak jadi tu. Jadi tak jadi. Dah ni dah yang kita nak ambil. Baik, kata dia di dalam doa iftitah ini, dia mengandungi lima perkara. Yang pertama disebut takbir. Yang kedua disebut tahmid. Yang ketiga disebut tasbih. Yang keempatnya disebut iqrar. Dan yang kelima disebut sebagai tafwid. Ada lima benda yang disebut di sana. Sebab itu dia kata takbir. Yang pertamanya takbir maknanya kita membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mana dia? Allahu akbaru kabira. Kita agung Allah. Maknanya Allah lah yang maha besar dan Allah lah yang maha agung. Sebab itu dia kata selepas diucapkan takbiratul ihram Allahu akbar, lalu diucapkan pula takbir iftitah, maknanya Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Mula-mula tadi Allahu akbar itu namanya takbiratul ihram. Lepas itu kita pun baca lagi takbir lagi yang dikata takbir iftitah. Takbir pembukaan lah yang kita baca doa tadi. Jadi kata dia kedua-dua ucapan takbir ini adalah menyatakan bahawa Allah jualah yang maha besar. Maknanya tak ada lagi yang lebih besar. Ini disebut. Tidak ada lagi yang lebih besar. Manalah Allah lah yang maha besar dan Allah lah yang maha agung. Maka di saat itulah tasdikkanlah, membenarkanlah di hati ucapan yang dilafazkan oleh lidah dengan bermunajat kepada Allah. Maknanya dok berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang benar ya Allah, engkaulah yang maha besar dan engkaulah yang maha agung. Ketika mana kita membaca doa iftitah tadi ataupun Allahu akbar kabira. Hati kita nak kena sebut begitu. Nak kena membenarkan begitu.
Sebab itulah dia kata kalau kita membenarkan dengan tasdik tadi, maknanya tidaklah berlaku lalai dalam solat kita. Barulah kita merasainya tentang keagungannya dan juga tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam mana ni? Dalam doa iktidal. Sebab itu kata pengarang, kata ulama, bukti kebesaran dan keagungan Allah dianya terpampang di hadapan mata kepala kita, iaitulah disebut alam ini seluruhnya, yang kita sebut langit bumi dan segala isinya lah. Yang kita dulu untuk ngaji tauhid, apabila kita ngaji tauhid, sifat yang wajib bagi Allah kita kata, ataupun sifat 20 zaman dulu kita sebut, wujud maknanya ada itu adanya Allah, dalilnya adalah alam semesta ini. Itu yang kita sebut. Begitulah dalam salat. Begitulah dalam salat. Sebab itu kalau kita masih ingat, kita kata kita mengaji bab salat. Bab salat ni bab pekoh. Tapi ulama kata kita mengaji pekoh. Di dalamnya ada tauhid. Di dalamnya ada tasawuf. Sebab itulah dalam salat ni terangkum semua. Satunya kita kata pekoh ni dan kita tahu rukun-rukun. Kemudian mari bab khusyuk dan sebagainya, dia melibatkan dengan tasawufnya dan juga keyakinan ataupun kita sebut sini keagungan Allah tadi, maka dengan sebab itulah tasbih itu juga dimasukkan dalam tauhid. Sebab itu kita kata iqrar bil lisan tasdiqu bil qalbi, maknanya membenarkan dengan hati kita dan dilakukan dengan anggota kita. Ini yang disebutkan kepada kita. Sebab itulah Allah lah yang mencipta dan mentadbir urus sekalian alam ini. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hibbuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita bagi ayat ya kursi. Ayat kursi. Yang kita sebut ya. Maknanya kursi ni bukan kursi macam kita duduk tu. Ini kita kata kursi macam kita kursi duduk. Kursi yang dimaksudkan itu ilmu dan kekuasaan Allah. Sebab itulah kita ada kata mukhalafatuhu ta'ala lil awadid. Berlainanlah Allah tu dengan baru. Kalau Allah pun duduk atas kursi ya Allah macam kita duduk tu, jadi sama lah. Tapi kata ulama, kursi di sini maknanya ilmu Allah, kekuasaan Allah yang mentadbir urus alam ini, yang tidak berhajat kepada sesiapa. Ada lah kau kata minta tolong kita, tak. Kita aja nak kena minta tolong sama kita apabila kita nak buat sesuatu. Nak buat sesuatu kita tak boleh nak buat sendiri. Nah, inilah disebutkan kepada kita. Dan inilah yang dinyatakan kepada kita, insyaAllah. Jadi ucapan yang kita katakan membesar dan mengagungkan Allah itu nak kena menggesap ke dalam hati, lalu diterjemahkan dalam kehidupan kita. Ini maksudnya. Ada dalam hati dan kita buktikan. Kita buktikan dalam kehidupan kita. Betulkah Allah besar? Jadi dalam solat kita mengaku demikian, di luar solat hendaklah dibuktikan dengan sedemikian. Sedemikian rupa masyaAllah. Maka dengan sebab itulah disebut bahawa yang dibesar, yang diagung dan yang diutamakan adalah yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nak sebut kita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ni biasalah ada masa dia duduk dengan kami, duduk main dengan kami, duduk bersembang sama kami. Tapi apabila bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, habisnya. Tak ada lagi yang lebih besar, tak ada lagi. Semuanya mati. Berbanding dengan kita, dah tak? Kita ni banyak tahap baru azan kita kata. Belum habis azan lagi, belum habis qomat lagi, banyak lagi lah. Last sekali dah tak apa, kalau pergi akhir pun dapat juga pahala jemaahnya. Dia ambil hak belakang sekali. Tak ambil hak yang depan. Allahu Akbar. Sebab itulah pesan ulama, jangan membiasakan yang yang akhir. Akhir nanti kata dia, kita akan terlepas. Macam mana berlaku satu ketika
seorang wanita meninggal. Seorang wanita meninggal. Jadi ahli keluarga pun pergilah kebumikan. Dalam masa dok kebumikan tu, abang ke adik kepada yang si mati tadi rasa barang dia jatuh, dompet dia jatuh. Jadi dia pun balik. Apabila balik dari rumah, baru teringat benda tu. Maka dia pun patah balik ke rumah. Pergilah dia cangkul ke atas, dia nak cari barang yang jatuh tadi. Tetapi ketika mana dia cangkulnya, maka keluarlah api daripada rumah yang baru sebentar tadi dikebumikan. Keluar. Dia pun balik tanya mak dia, apakah amalan kakak dia ni? Apakah yang dia lakukan sampai begitu sekali? Jadi mak dia kata, kakakmu ni mentaakhirkan dan melewat-lewatkan salat. Melewat-lewatkan salat. Cuma melewatkan salat ni ada setengah kata luar waktu, ada setengah kata di akhir-akhir waktu. Jadi itulah di antara peringatan-peringatan tu. Kita minta jauh lah. Tak jauh lah. Itu yang orang kata semayang juga. Kalau yang tak semayang langsung, Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah yang kita takut sangat. Lepas tu dia ingat kat diri kita, dia ingat ahli keluarga kita tentang. Kadang-kadang kita mari semayang lah, duk dengar kuliah subuh dia, anak kita bangun ke tidak lagi. Allahu Akbar. Tentang ni bila kita duk sama-sama kena ingat. Kadang-kadang suami mari sorang, isteri dia orang tak tahu macam mana nak semayang ke tidak. Ada satu surah, mana duk pergi kuliah subuh. Apabila kita start yang kuliah subuh, dia duk bangun pergi duduk luar. Ada 2-3 kali kita duk perhati, apa sebab? Akhirnya tanya dia, siapa yang tak duk keluar? Nak kata sejuk pun taklah sejuk sangat. Ada setengah orang tak boleh duduk dalam surau, dia kata sejuk. Ada setengah orang pula tak boleh juga duduk dalam surau, dia kata panas. Ada yang keluar, ada yang balik. Tak kira lah, ada setengah tak boleh, dia kata keluar. Lepas tu balik, tak apa juga. Ada setengahnya tak mari langsung. Oh, tu lagi parah. Allah Akbar. Tanya-tanya dia kata, anak takut? Takut nak semayang tak? Anak tu bangun, gerak dah tadi, dah kena kejut dah tadi. Tapi tak tahu bangun ke tidak. Jadi nak pasti dah, sampai begitu sekali. Nah. Tapi kadang-kadangnya, isteri mari, suami tak mari. Ada juga anak. Allahu Akbar. Dan lebih dahsyat lagi, suami pun tak mari, isteri pun tak mari. Habis lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah. Inilah benda yang kita nak. Baik. Jadi inilah yang nak perlu kita ambil perhatian di sini. Dia kata bahawa yang dibesar, yang diagung dan yang diutamakan adalah yang datangnya dari Allah. Hak Allah jua lah, kata dia. Sama ada agamanya, sama ada undang-undang peraturannya, sama ada perintahnya dan lain-lain yang telah diperimankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu adalah lebih besar dari segala yang lain. Kalau dalam penghayatan hidup kita ataupun kehidupan kita meletakkan dunia lebih besar, harta lebih besar, pangkat lebih besar, manusia lebih besar, nafsu lebih besar dan yang selain daripada Allah itu lebih besar, maka ucapan yang dilafadzkan dalam solat itu adalah sia-sia. Sia-sia yang kita sebut. Apabila kita meletakkan hal lain itu lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Kita letakkan dunia itu terlalu besar, kita letakkan pangkat terlalu besar dan sebagainya. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, itulah Hasan Basri ditanya, apakah rahsia yang menjadikan kamu terlalu zuhud? Apakah yang menyebabkan kamu menjadi terlalu zuhud? Orang lain sibuk dengan dunia duk sebab sibuk cari kekayaan, kenapa kamu duk sibuk dengan zuhud kamu? Zuhud ni maknanya tidaklah duk jadi duk kejar gitu, kejar ke sana, kejar ke sini dan sebagainya lah. Apa jawapannya? Dia kata, aku dah yakin rezeki Allah dah bagi, aku dah yakin Allah kata aku akan bagi rezeki dan aku jamin aku bagi rezeki. Cuma dengan sedikit usaha kita. Tetapi syurga Allah belum jamin aku boleh masuk syurga. Syurga Allah belum jamin kata mu boleh masuk syurga.
maka yang inilah yang aku paling pusing, kata dia. Sebab itulah aku berusaha bersungguh-sungguh karena nak mencari syurga Allah. Untuk rasmi aku tak pusing sebab Allah jamin akan bagi. Allahu Akbar. Jadi yang kita pernah dengar cerita, sahabat-sahabat duduk ramai-ramai makan, ramai-ramai. Tengah-tengah duduk makan, kucing mari. Sahabat ni ambil makanan bagi kat kucing ni. Kucing pula dia ambil makanan tadi, hilangkan. Sekejap lagi mari pula kucing yang sama ni. Ambil kita bagi pula sikit, apa kita kata makanan ya, dia pun pergi. Sampai tiga kali, sahabat-sahabat ni kata, apa cerita ni? Ikut pergi kucing tadi. Rupa-rupanya, kucing yang bawa makanan ni, ada satu lagi kumpulan kucing. Satu kumpulan kucing, yang mana di sana ada yang sakit, ada yang buta, ada yang kecil dan sebagainya. Yang bawa ni, pergi di sana. Maknanya kucing yang buta pun ada rezekinya, tambahlah kita yang jelek manusia pula. Itu kata dia lah. Sampai begitu sekali lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita tak nak salah. Rezeki. Cuma gitulah sikit-sikit tu. Kadang kawan lebih sikit, kawan lebih banyak. Tapi tak ada masalah. Ada orang boleh makan tiga kali. Tak. Kita boleh makan dua kali. Tak apa juga. Tak. Makan dua kali ni. Anda pernah cerita dulu. 10 tahun dulu ni. Pergi di Kemboja. Buat kursus kepada imam-imam dan guru-guru agama ni. Tak. Kita kursus di sini berapa kali makan tak? 6 kali. 6 kali kursus. Tapi lagi korang sikit kan tak? 6 kali. Masa tu kita makan 6 kali. Jadi kita buat kursus tu, kita kata nak buat macam mana? Adalah 50 orang kan? Semelih lah anak lembu. Anak lembu. Bukan lembu besar, anak lembu lah. Semelih anak lembu. Kursusnya 3 hari. Lembu itulah, daging lembu itulah makan selama 3 hari. Nah, kita start dulu sarapan pagi. Lepas tu pukul 10.30. Dia orang start makannya pukul 11 pagi. Itulah sarapan, itulah minum paginya, itulah makan tengah harinya. Tapi bila makan pula, pukul 5 petang makan asar. Itulah minum petang, itulah makan malam, itulah supper. Tiga-tiga. Jadi dua kali ada dia. Kita 6 kali. Tapi lah ni, sopa dengan kita. Ya? Sopa dengan kita. Allah, tak ada masalah tentara. Nah, Allah Allah. Jadi, inilah disebutkan kepada kita. Maknanya, kalaulah dalam salat kita masih mengagungkan Allah, membesarkan Allah, tetapi di luar salat kita tidak mengagungkan Allah, maknanya kita tipu dengan Allah. Kita berbohong dengan Allah. Allah kata, mu kata aku besar, tetapi di luar sana, mu cari yang lain lebih besar daripada itu. Allah Akbar. Ini disebutkan kepada kita. Yang kedua di dalam solat itu adanya tahmid. Apa kita nak sebut tahmid ni? Maknanya kita memuji Allah. Walhamdulillahi kasira. Kita memuji Allah. Maknanya kepujian bagi Allah itu amat banyak. Saya ingatlah kalau kita nak sebut, kita nak bincang, nak tulis, memang tak tertulis banyaknya. Nah, Allahu Akbar. Maka dengan sebab itu, fahamilah benar-benar ucapan tahmid ini, kata pengarang. Kemudian tasdikkanlah di hati, maknanya kita membenarkan dalam hati dengan kita bermunajat kepada Allah, kita berbisik-bisik dengan Allah. Kata dia, memang banyaklah, banyak sekali pujian untukmu ya Allah, tak termampu lidah ni nak menyebut dan nak mensyukuri satu persatu. Yang kita ada baca ayat, wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Kalau nak bincang, nak bilang, nak sebut, tak terbilang banyaknya. Allah Akbar. Waktu banyak nikmat-nikmat Allah bagi kat kita. Antara nikmat yang besarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kita sebut nikmat ni makannya. Nah, tapi nikmat ni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat, nikmat masalah apa. Allah Akbar. Misalnya satu ketika sahabat-sahabat duduk ramai-ramai. Maka Nabi pun mari. Ma ajlasakum, Nabi tanya sahabat-sahabat, kawan dah buat apa sini ramai-ramai ni? Maka sahabat-sahabat pun jawab, kami sedang berzikir dan mengingatimu ya Allah, dan juga bertahmid memujimu ya Allah. Lalu Nabi kata, betul kata,
Jadi sahabat-sahabat berkata, ya, saya tidak ada di kalangan, katalah saya nak bersumpah. Nah, tapi Rasulullah kata, aku bukan nak bersumpah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat memberitahu kepada aku di mana Allah merasa bangga kepada kamu ketika mana kamu duduk dalam satu majlis yang sedang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita tu dan memujinya. Apanya? Sebab dia kata kami merasai sungguh nikmat iman dan nikmat Islam kami. Dulu kami duduk dalam jahiliyah, tapi sekarang kami duduk dalam Islam. Sebab itu orang duduk dalam jahiliyah, mereka dulu bukan Islam, kemudian masuk Islam. Maka dalam jahiliyah cukuplah dia kata, tetapi apabila kami duduk di dalam Islam, kami dapat merubah segala-galanya daripada perangai-perangai jahiliyah. Tapi kalau duduk dalam jahiliyah dengan Islam pun serupa, tak ada beza. Ataupun orang Islam asal pun perangai macam jahiliyah juga, tak ada apa beza. Tak ada beza cara hidupnya, tak ada beza cara pergaulannya. Yang ada beza, depan rumah orang Islam letak ayat kursi. Rumah orang bukan Islam tak ada tu. Kau mana tu aja rasa? Kita duduk sini tak masalah dah, Islam dah kau lah. Ada apa dah, tak sampai 1% yang bukan Islam dah, Islam dah. Sana dulu sebelum pindah ni duduk di USJ Subang Jaya. Duduk Subang Jaya ni tentu antara yang Islam dengan bukan Islam sama banyak. Jadi tanda Islamnya letak ayat tu lah, ada ayat kursi, ayat seribu dinar, pul, 4 pul ke 3 pul tu. Sebab itu peminta-peminta derma zaman dulu. Tak kira lah derma nak buat masjid ke rumah anak yatim ke orang persorangan ni, dia tengok lah. Hak yang ada tanda-tanda yang berat ni dia pergilah. Hak yang tak ada tu dia tak boleh pergi, dia tengok itu bukan orang Islam. Hak tengok ayat depan tu pula dia tengok juga. Hak ni ayat Allah Muhammad. Hak ni ayat kursi. Hak ni 4 pul. Hak ni ayat 1000 dinar. Hak ni yang dia duduk di sini. Ni 1000 dinar ni orang ahli korban. Ahli korban. Dia kata rumah korban ni tak ada lah bagi 5 anggit, 10 anggit tak main. Tentu bagi besar. Kenapa? Ya. Allah Allah. Apa berlaku tuan-tuan? Dia pun pergilah. Omah yang omah bangkelonya, omah semidi. Pergi-pergi cik-cik. Keluarlah anak. Anak kita ada orang minta nama ayah. Ada pun kata tunggu dia. Keluarlah bagi. Bagi. Ada yang bagi 5 ringgit, ada bagi 10 ringgit. Biasalah masa tu. Apa lagi. Lepas tu habis tu, pergilah pula omah mana. Ni, omah-omah tereh ni. Agilah ada lah 5 ringgit, 10 ringgit. Pergi hati tengok awal flat. Bapak Sabuni. Hani pula ada 50 ringgit. Ada 100 ringgit. Apa-apa harapan yang rumah bangelu tu mustahil tak tercapai tuan-tuan. Yang capai tu rumah Bapak Sabuni. Allah Akbar, Masya Allah. Eh yang sama juga. Bulan Ramadhan baru ni. Tuan-tuan ingat dulu anak ada bawa kawan mari dulu ni. Ustaz Mota daripada Camdun dulu. Dia kata boleh tak kalau nak tolong bawa dia nak pergi ke masjid-masjid apa ni. Nak minta sikit dana untuk sekolah ni. Anak kata boleh ikut. Anak pun bawa lah tempat-tempat besar. Bawa Bukit Jelutong, masjid besar. Masjid USJ, masjid-masjid besar. Ya. Tapi anak kata masjid besar ni antara dua lah. Sama ada besar masjid, besar derma ataupun besar masjid derma korang. Dah habis sana tu. Adalah ramai lah pagi. Ada yang dapat 1000, ada 2000, ada 3000. 3000 tak ada ke 2000 lebih-lebih gitu. Anak kata sekarang kita pergi pula Putrajaya. Tapi Putrajaya ni kecil datang. Masjid dua je. Alain tu sorau-sorau kecil je. Anak kata tak apalah. Sah. Boleh sikit-sikit pun tak apa. Marilah. Mari di sini pergi Abu Bakar. Pergi Muhajirin dan sebagainya. Rupa-rupa mari hak kecil-kecil ni lebih daripada hak yang Bukit Jelutong daripada USJ, maknanya lebih banyak di sini ya. Jadi maknanya tuan-tuan, tak mestinya rumah besar tu derma besar. Kenapa? Tak mestinya masjid besar tu orangnya, orang yang bagi derma besar juga. Ya, lahir daripada hati. Allah Allah.
Itu sedikit info sebagai apa bagi kepada penajar lah tak ada laluan kepada penajar lah insyaAllah. Wallahu a'lam kata. Jadi inilah disebutkan kepada kepada kita masyaAllah. Disebutkan kepada kepada kita. Dan yang ke ketiganya yang keduanya kita sebut tadi selepas mana kita sebut doa takbir tadi maka kita masuk tahmid ni lah. Jadi tahmid ni banyak dia kata jenis tahmid ni kembali kepada Allah juga tidak kepada yang lain, dialah yang ampunya pujian banyak sekali nikmat-nikmat anugerah pemberian Allah kepadanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling besar, nikmat taufik, nikmat hidup, nikmat akal, nikmat rezeki dan lain-lain nikmat yang tak mampu nak disebut. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Maknanya jika kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kamu nasihat, tidaklah kamu mampu menghitungnya satu persatu. Allah Akbar. Hajat nak sambung lagi tapi nampak habis dah waktu subuhnya. Kuliah subuh pun yang habis dah ke? Tak. Maknanya yang tasbih, yang iqrar dan yang tafwid ini banyak diperingatkan kepada kita. Tapi kita berhenti pagi ini, setakat ini. Dan insyaAllah kita akan sambung bulan depan. Kalau tidak bulan depan, tahun depan. Bulan depan, bulan Disember. Kalau tak dapat, kita masuk tahun baru pun ada. Tahun baru. Apa insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita insyaAllah. Ya. Gitulah. Kadang-kadang jadual bagi kat ustaz, ustaz tak boleh. Nah, kadang-kadang ustaz boleh, jadual dah penuh dah. Jadi tak ada masalah. Kira masa yang dipersetujui. Nah, boleh tu insyaAllah boleh. Tak boleh bulan ni, bulan depan. Tak boleh bulan depan, tahun depan. Nah, sehinggalah kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أنت معه jawabannya di atas kelemahan dan kesilapan yang tidak disengajakan. Mudah-mudahan Allah berkati perjumpaan kita dan Allah redalah apa yang kita bincangkan pada pagi ini sebagai bekalan kita insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qulubana wa tajma'u biha shamlana wa talummu biha sa'asana wa taruddu biha al-fitana 'anna wa tuslihu biha dinana wa dunyana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.